rahimahullahu taala wala fil ihya'i illa dhalun mudilun tidak ada yang mencela dalam kitab ihya kecuali orang yang tersesat menyesatkan jadi kalau ada orang yang mencela kitab ihya ulumuddin tuh orang yang tersesat lagi menyesatkan ya yeah. macam-macam dah dibilang. Kitab Ihya Ulumuddin hadisnya palsu-palsu, umpama dibilang begitu. Itu orang sesat menyesatkan. Jangan dilihat. Ya. Kalau ada orang yang kayak begitu jangan dilihat. Dia naruh YouTube yang bagaimana dan jangan buka yang begitu ya. Sesat menyesatkan. Jangan pernah ditonton. Walaupun umpama dia lagi menerangkan kebaikan, jangan. Yeah. Jangan ambil ilmu dari dia Jangan hmm. Dari yang lain masih banyak hmm. Kenapa begitu? <coughs> Karena dia telah yeah, Mengganggu kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala yeah. Kayak kita punya kekasih Kekasih kita Ya yeah, Diganggu sama orang, Mama. lalu ada, ya, kekasih kita diganggu sama orang. Kita kesel enggak? Kesel. Lalu orang yang kesel itu, yang membuat kita kesel, ya, di demen sama orang deket kita. Kita kesel juga nggak tuh? Kesel juga mau kita lu, jangan temen sama dia, gitu. Man ada li walian fakot azan tuh. Siapa saja yang mengganggu, yang memusuhi, yang menyakiti waliku maka aku siap perang kepadanya. Kata Allah dalam hadis kursinya. Artinya yang begitu jangan deketin, udah YouTube-nya jangan ditantan walaupun lagi nerangin yang baik-baik. Lagi nerangin akhlak, kalau nerangin akhlak kan kayaknya cakep. Ya kan begitu. Jangan ditantang. Sekarang kan begitu siapa aja bisa masuk itu. Jangan dilihat. Sekalipun lagi nerangin yang baik. Kenapa? Dia telah ya, menyakiti kekasih ke, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali beliau wali min aulia Enggak mungkin enggak ya. Enggak mungkin enggak, insya Allah beliau wali min aulia yakin kenapa kitabnya tidak pernah sepi? Sepanjang masa, bahkan sampai hari kiamat nanti, kitab Imam Ghazali, insya Allah masih dipelajari. Bahkan sudah bukan sedikit orang yang ingin menghancurkan kitab Imam Ghazali peredarannya di ya, di dunia ini tapi sebaliknya semakin mau di stop semakin banyak mau di stop semakin banyak bahkan dia menjadi apa menjadi bumerang sendiri merusak diri <coughs> kalau bukan perbuatan Allah Subhanahu wa taala enggak bisa seperti ini Jadi kalau ada orang yang mencela, mengina Imam Ghazali, jangan dideketin, jangan ambil ilmu dari dia. Ambil ilmu dari yang mana aja. Yang orang baik-baik, ahlus sunnah wal jamaah. Balqala ba'dul arifina bahkan berkata sebagian orang-orang arif, orang-orang makrifat, Wallahi demi Allah. Lau ba'asallahu al-amwata Andaikan Allah Ta'ala bangkitkan orang-orang mati Lama awsawul ahya Niscaya tidaklah mereka mewasiatkan kepada orang-orang yang hidup Illa bima fil ihya'i Kecuali dengan apa yang ada dalam kitab Ihya' ulumiti Jadi yang sudah mati nyesal itu enggak pakai kitab Ihya Ulumuddin. Wa fihi intifa'un li ahli al-ibtida'i wal intihai wa tawassuti dan di dalam kitab Ihya terdapat ya, manfaat bagi ahli pemula ya, muntahi dan tengah-tengah. Jadi semua di situ ada. Awalan ya. Ibtida' ya, yeah. mutawasitan ibtida mutawasit intiha mazkurun fihi ma yaslu lil salasi kenapa begitu karena bahwasanya di dalam yeah. eh ya eh yaitu disebutkan di dalamnya sesuatu yang yang baik yang layak yang pantas untuk kelompok yang tiga itu Waqala Sayyidi Aydarus radhiyallahu anhu berkata tuanku Ail Al Aydarus. Kalau kita singkat aja Al Idrus. <laughs> al Aydarus. Radil anhu, "Alaikum bi mulazamati ayya ulumiddin." Lazimkan olehmu dengan kitab Ihya Ulumiddin. Kenapa? Fa huwa mawdi'un maka dia itu tempat mandang Allah wa maudiu ridallahi tempat ridha Allah subhanallah jadi tempat mandang Allah itu tempat ridha Allah itu faman ahabbahu wa tala'ahu wa amila amila wa amila bima fihi faqad istaujaba mahabbatallahi wa mahabbata rasulihi wa malaikatihi wa anbiyaihi wa auliyaihi Wa jama'a bainash shari'ati wa tariqati wal aqiqati fid dunya wal akhirati wa sar'a aliman fil mulki wal malakuti intaha masyaallah Ini habib yang ngomong nih tentang ya bukan habib semarangan ya ulama anaikum kata beliau lazimkan olehmu bimulazamati ayat ulumidin dengan mulazama. Jadi terus belajar mulazama berarti apa? Terus belajar hatam baik lagi hatam baik lagi hatam baik lagi gitu berarti. Ayat ulumidin. Kenapa fauwa maudiuna sawillah? Karena maka, maka dia itu adalah tempat pandang Allah. Wa maudi uridallah tempat ridho Allah. Faman ahabba'u maka siapa saja yang mencintai dia kitab ilmiahul din wa tala'ah dan suka mutalaah kitab ilmiahul din wa amila bima fihi dan ia beramal dengan apa yang ada di dalamnya ya fakonistauhaba mahabbatillah mahabbatullah maka sungguh dia telah mendatangkan mewajibkan maksudnya mendatangkan menarik maka sesungguhnya ia telah menarik cinta Allah wa mahabbata rasul cinta rasulnya wa malaikati cinta malaikatnya wa anbiya'i cinta para nabinya wa awliya'i cinta para walinya bukan hanya itu wa jama'a baina syariati wa tariqati ia telah mengumpulkan di antara syariat dan tariqah wal haqiqati dan haqiqat fid dunya wal akhirati di dunia dan di akhirat wa sarra dan jadilah ia aliman fil mulki wal malakuti orang alim di alam dunia dan alam langit alam malaikat subhanallah alhamdulillah kita malam Jumat baca di sini biar sedikit-sedikit bacanya mudah-mudahan termasuk ini mudah-mudahan amin Wa wala dal Imam Al-Ghazali wa wulida Imam wa wulida dal Imam Al-Ghazali dilahirkan Imam Ghazali radhiyallahu anhu bi Tusin di Tus sanata pada tahun 50 wa arba imiatin tahun ya 450 450, 450 Hijriah wa tuwfiya dan beliau wafat rahimahullah taala biha ya, di 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 tus juga ya biha bitus tadi kan ya eh, bitusin ya tadi ulida bitusin sobi ata yaumil isnain ya, pagi pagi ya, habis salat subuh ya, pagi ini, paginya habis salat subuh sobi sobi subuh pagi ya, pada hari Senin jadi pada hari Senin habis salat subuh. Kalau Rasul sebelum salat subuh, ya. Kalau nak ya Imam Ghazali setelah salat subuh. Al Rabi' Asyara pada tanggal 14 min Jumadil Akhirati. Bulan Jumadil Akhiran. Ya. Sanata 550 pada tahun 505. Jadi umur beliau 55. 55 pada eh 55 tahun ya tahun Ijzriyah. Walam yaqim illal banat ya. Ya, 55 tahun Hijriyah, ya. Nah, kalau tahun ya Masehinya beda lagi ya, bukan 55 ya. Karena ya dikitan tanggalannya dikitan tahun Hijriah ya. Walam yakim ilal banati dan tidak ada dan tidak mengiringi kecuali anak-anak ya, perempuan. wa ruya dan terjemahkan an anak akhi dari saudaranya Syekh Ahmad Syekh Ahmad jadi anaknya ya kalau ngelihat begini yang diketahui ada dua ya saudaranya ada, ada satu ya ada satu aja Imam Ahmad Al-Ghazali annahu qala bahwasanya beliau berkata lamma kana ni dua-duanya ahli kasyaf ya. Cuma duluan saudaranya Imam Ahmad daripada Imam Ghazali. Ya. Imam Ghazali ditunjukin tuh ulama tasawuf oleh saudaranya Imam Ahmad. Lama karena yaumul isnain tatkala ada hari Senin. Ya. Waktu subuh pada waktu subuh tawat doa wudu akhir oleh saudaraku cerita Imam Ahmad ya Al Ghazali, saudaranya Imam Ghazali. Abu Hamid wasalla ya, dan ia salat wa qala dan ia berkata Imam Ghazali ngomong sendiri habis salat subuh. Alayya bil kafani atasku dengan kain kafan bahasa kita ambilin kain kafan. Fa akhadhu lalu ya ambil kain kafan wa qabbala beliau kecup. Qabbala itu mengecup pakai mulut. Wa wada'ahu ala ainaihi dan beliau meletakkan di di depan dua matanya. Dikecup. Dia ambil. Dia ambil. Wa qala dan beliau berkata sam'an wa ta'atan lidkhuli 'alal muluki. Ya. Sam'an wa ta'atan Dengerin dan taat ini ahli taat. Ahli mendengar. Ya. Enggak pernah membantah. Sam'an wa ta'atan Dengar dan taat. Untuk masuk ke raja-raja. Ya, Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Summa madda rijlaihi kemudian beliau panjangkan dua kakinya wastaqbal al kiblati dan beliau adab menghadap ke kiblat wa dan beliau meninggal dunia qoblal isfar sebelum terang oh, bahasa kita ngertiin terang tanah <t> terang sebelum terang jadi habis salat subuh beliau meninggalnya ya habis salat subuh beliau minta diambilin kain, kain. beliau ya habis salat subuh Ya, lalu beliau minta ambilin kain kafan, lalu beliau ya, kecup kain kafan itu, ya, beliau letakkan di depan dua matanya, tempelin sini, sambil mengatakan sam wata'atan alal muluki. Lalu beliau panjangkan kakinya, ya, beliau menghadap kiblat. Berarti kalau panjang kaki gimana? Kalau kita rebahan. Ya, nanti apa ya? Palanya di sini, kakinya di sini, rebak beliau ya, dan meninggal dunia pada waktu subuh sebelum terang tanah ini menandakan beliau selalu menghidupkan waktu subuh dengan ibadah karena orang meninggal dunia bagaimana kebiasaannya makanya jangan pernah tidur di waktu subuh kecuali sakit jangan pernah tidur hidupkan dengan ibadah ya jangan pernah tidur di waktu subuh qaddasallahu ru'ahu wa am wa amadana wa amadana bi adadi bi madadihi semoga Allah taala sucikan ruhnya dan Allah taala tolong kita dengan pertolongannya wa mana kibihi wa mana kibuhu masyhuratun manaqibnya itu masyhur fala hajat ila al maka enggak perlu kepada memperpanjang al-irabu ya yeah. Tali fi'lu amrin wa fa'iluhu mustatirun wa akhi munadan huzifa minhu harfu nidai wal aslu ya akhi wa ihya maf'ulahu maf'uluhu wa huwa bi kasil amzati wal maddi mudafun wa ghazali bi tasdidil bi tasizai wa hazbi ya iz nisbatin lil wazni mudafun ilaih Ya, saya tidak mengerti, ya, gampang ya. Wa fi ba'di nusakhi ya ihya gozali bekosli ihya dengan kosor memendekkan ihya itu enggak ada enggak ada sabdu enggak ada hamzanya bekosli ihya wa takhfifi zai gozali wa subuti ya nisbati tanal fi'lun mudhari'un majzumun fi jawabil amri wa mustatirun takdiru anta wa bihi muta'alikun bitanal wa maf'ulun tanal, wa min kulidain mutaaliqun bi shifat wa fi fi'lun madin wa fa'iluhu ya'uddu 'ala da'in yeah. fihi shifat min kulidain wa jumlatu sifat lahu ai ya yeah. ya yeah. kulidain mausufun bi kaunihi Abdola sangat bahasa kita kronis dah ya penyakit yang kronis. Jadi baca kitab eh dapat menyembuhkan penyakit yang kronis. Wallahu misawab, Kul min